kakak-kakaknya pada sekolah, jadi dia kalau pagi tuh suka kayak mencat-mencat sendiri padahal nggak ada iPadnya gitu. Makanya kita lihat dulu, takutnya kan dia jenuh gitu. Saya pengennya sih dia masih main aja dulu. Tapi kalau ngelihat semua lingkungan, kalau di pagi hari aktivitas pada sekolah, jadi karena dia ngelihat sendiri, jadi dia kepengen juga. Udah ada potensi apa? Kemungkinan kan banyak udah punya fans juga Tania, yeah. Maksudnya yang mengharapkan dia juga ikut konyol nyanyi. Kalau saya tanya saya sih, saya pengennya masih tetap pengen ada satu anak jadi dokter lah. Gitu, satu iya. aja, nyangkut satu lah gitu. Kenapa selalu dokter sih kok? Ya kepengen aja, buat saya tuh gak tahu ya, cita-cita yang gak kesampaian dari saya gitu. Saya kepengennya anak saya yang jadi lah gitu. Kalau dari bakatnya ketiganya nih, kira-kira yang lebih potensial menurut Kobin siapa? Kayaknya sama ya, kayaknya sama semua ya. Sama semua. Tapi kan saya positif thinkingnya, ah masih baik nih, masih bisa lah, masih bisa. Tapi ternyata ntar duet nyanyi semua antara sama Onyo. Iya, tapi ya pasti kan masih kecil, masih belum stabil lah gitu kan. Kalau Onyo mah udah pasti udah stabil. Tapi kan kalau Talia kan masih bisa digoyang, Tania masih bisa digoyang lah. Tapi untuk sekolahnya ini kok kan rencananya mungkin akan online atau seperti apa sih? Online, masih online sih, masih belum berani kalau aku ke sekolah, datang ke sekolah langsung belum. Tapi Tania cuman kalau aku udah mulai cari-cari SMA buat Onyo kan, karena nanti dia lulus-lulusan ini kan, tahun ini dia SMA nih. Oh iya. Iya, jadi udah mulai cari-cari sekolah dari sekarang, gimana ya, kemana. Kriterianya apa nih kok, mungkin jaraknya atau mungkin seperti apa? Iya jarak lah, ya kan ini rumahnya juga udah nggak yang tempat kemarin gitu, jadinya cari yang jaraknya. Ada sih di belakang rumah. Tapi kayaknya itu 100% bahasa Inggris deh. Jadi lagi cari lagi yang lain. Ada rencana homeschooling tuh? Belum dulu, maksudnya masih usaha dulu, cari dulu. Masih usaha cari dulu. Kenapa Pak Ruben? Pokoknya mau ngambil jurusan apa nanti kalau kuliah? Belum lah, masih masuk SMA. Wow. Baru masuk SMA. Gitu ya. Apa? Apa? Gak mau homeschooling. Belum dulu, kalau masih bisa cari dulu aja deh gitu, yang sesuai dengan kemauan anaknya juga. Jadi nanti saya harus kasih beberapa macam sekolahan, jadi saya kasih lihat fotonya dulu gitu, ini fotonya sekolahnya ini gitu ya.